di sana berjalan kali ini. Ikhlas yang cukup bergensi. Apa yang saya katakan benar-benar terjadi.
kesempatan mata anda ke jalur balap di mana posisi 5 terbaik masih terjadi satu perang cukup panas dan cukup sengit. Arif Adi Setia dan juga Adi dan Emi Janur yang kali ini mulai terperangkap pada catatan waktu sedikit terakhir. Yang mana Hendra Hendra dan David masih bersaing. Adi dan Hersianur berakhir di posisi kelima. Cukup tangguh. Adi dan Hersianur mulai mengerangkan waktu yang cukup panjang. Dan satu pertarungan spektakuler MP4 pada kesempatan kali ini. Bendera biru dikibarkan. Pertarungan akhir antara
dan kembali kita lihat gesekan kecil Adrieta di Nerdianur Ricky Ismana, dua pembalap yang mencoba berjibaku pasangan tidak akan melepas di dalam air, tidak akan melepas Ricky Ismana mengeluarkan senjata pamungkas di sisi dalam air, sementara tak tergoyahkan ada CPI Aina Racing Team, CPI Aina Racing Team, Hendra Hermalan, sisa satu lapis, Aina Lab, Ricky Ismana, yo, Ricky Ismana, senjata pamungkas yang digoyang di sisi dalam masuki di garis finish, maka M. Jaidan menjadi yang pertama menginjak garis finish, disusul bersama Hendra Rusadi dan Rizky Ismail. Kasihan ini ya. Pecah.